Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Alidi selaku kepala sekolah Mahat Quran Ali bin Abi Thalib, yang saya hormati Ustadzah Media selaku pemateri pengenalan bekam dan akupuntur pada siang hari ini, dan ustadz-ustadzah serta seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini, pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayah dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak. Dan semoga dengan adanya pelatihan pada siang hari ini merupakan pelatihan yang mengikuti sunnah Rasulullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak di mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Acara yang pertama untuk menambah keberkahan acara pengenalan bekam dan akupuntur pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga pembacaan Al-Fatihah dari seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini bisa menambah keberkahan acara pengenalan bekam dan akupuntur. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah Mahat Quran Ali bin Abi Thalib. Kepada Ustaz Suaidi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustazah Fia yang berkenan hadir pada siang hari ini dalam acara perkenalan bekam dan akupuntur, yang saya hormati para peserta kegiatan siang hari ini. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, siang hari ini kita mendapatkan nikmat keberkahan waktu sehingga kita bisa hadir di majelis ini. Insya Allah, seingat saya, ini adalah majelis pertama kita membahas kesehatan. Sebelum-sebelumnya kita belum pernah. Mudah-mudahan Allah menghadirkan keberkahan sehingga nanti kita mendapatkan ilmu, dan mudah-mudahan ini bukan acara yang terakhir. Jadi kalau di TikTok itu kan kalau ramai nanti ada part 2. Nah, ini alhamdulillah untuk acara pertama ini cukup ramai. Mudah-mudahan nanti ada part 2 sehingga nanti tujuannya kita semua yang hadir di tempat ini dan teman-teman yang mengikuti di YouTube ataupun di channel lain bisa mendapatkan manfaat dari konten ini. Karena tentu sekarang salah satu yang menjadi masalah kita pada umumnya itu adalah masalah kesehatan. Kemarin ada konten begini, dulu ada apa namanya, orang cahaya matahari itu apa namanya? Sunscreen. Hah? Sunscreen, pelindung dari cahaya matahari. Itu muncul ketika dulu orang masih semangat olahraga dan berkegiatan outdoor, sehingga diciptakanlah sunscreen untuk melindungi orang yang berkegiatan outdoor. Nah, sekarang orangnya nggak pernah di luar, mager di dalam rumah, pakai sunscreen begitu ya, itu kan jadi aneh. Maka kesehatan ini adalah masalah yang hari ini cukup banyak diperhatikan karena orang sakit banyak yang muncul di usia muda. Nah, mudah-mudahan hari ini kita mengawali sehingga nanti teman-teman yang hadir di sini ataupun teman-teman yang menikmati konten ini di YouTube atau di media yang lain bisa mengambil manfaat.
Saya ingin menyampaikan dua hal untuk pembukaan. Teman-teman, saya mau nanya, apa prinsip pengobatan dalam Islam? Yang paling penting untuk pengobatan itu apa? Yang paling penting itu, ini sebagai pembuka ya, yang paling penting pengobatan itu ada dua. Yang satu manjur, yang kedua tidak menyelisih syariat. Itu yang paling penting. Karena kalau dua ini enggak ada, dalam tanda kutip rodok percuma gitu ya. Lekak manjur terus kayak opo gitu. Manjur artinya menyembuhkan. Yang kedua tidak menyelisih syariat. Ini juga penting karena di luar sana itu ada pengobatan yang manjur tapi menyelisih syariat. Apakah mungkin pengobatan manjur menyelisih syariat? Mungkin, sangat mungkin. Betapa gampang setan mendapatkan izin dari Allah untuk menyembuhkan seseorang dengan cara-cara yang menyelisih syariat. Itu menjadi ujian bagi seseorang. Atau kemudian sudah memenuhi syariat tetapi tidak manjur, maka disitulah pentingnya kita belajar ilmu, sehingga kalaupun bekam tidak asal bekam, kalaupun tusuk jarum tidak asal tusuk jarum, kalaupun menyembuhkan tidak asal menyembuhkan. Jadi dua prinsip. Kemudian yang kedua, ini sambutan yang terakhir ya. Yang kedua itu Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an ketika berbicara tentang Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami jadikan dari sebagian Al-Qur'an itu syifa' sebagai orang beriman, sebagai syifa' dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Jadi kata kuncinya di sini syifa'. Al-Qur'an itu sebagai syifa'. Pertama, ini harus kita sadari teman-teman semuanya, pengobatan Islam itu jangan sampai kita kasih judul pengobatan alternatif. Jadi kalau tadi di ayat Quran disebutkan Al-Quran sebagai penawar, boleh nggak kita nyampaikan dan rukyah itu pengobatan alternatif? Nah ini salah. Menurut saya Quran itu pengobatan yang utama dan pertama. Jadi sebelum obat, sebelum ke dokter, sebelum kita apa ya, misalnya pijet, keroan, bekam dan lain sebagainya, kita mencari Quran, karena di Al-Quran sudah disebut bahwa Quran itu adalah pengobatan yang utama dan pertama bagi seorang mukmin. Kemudian kalau kita nanti akan dikenalkan bekam sebagai salah satu pengobatan Nabi atau tibun nabawi yang Rasulullah sendiri menyampaikan, maka jangan sampai kayak bekam ini di hati kita itu jadi pengobatan alternatif. Dik dokter gak iso, dik iki gak iso, dik dukun aku bilang gak iso, terakhir-terakhirnya baru oleh bekam gitu. Sehingga kan sering orang datang rukyah, datang bekam itu, kenapa pak kok rukyah, kenapa pak bekam, ya saya sudah kemana-mana gak bisa sembuh gitu. Jadi koyoke Quran dan bekam itu jadi terakhir, padahal harusnya itu jadi yang pertama dan utama. Kemudian kata kunci kedua di kata syifa, syifa itu penawar. Apa bedanya? Kalau di bahasa Arab itu, kalau obat itu namanya dawa. Lidain dawa'un. Setiap penyakit itu ada obatnya. Lek obat itu belum tentu sembuh, tapi kalau syifa itu pasti sembuh. Insya Allah. Syaratnya tadi, dia harus beriman, meyakini bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah. Itu saja sebagai sambutan, saya mengucapkan barakallahu fikum untuk semua peserta yang hadir hari ini, ada ratusan. Insyaallah, yang paling penting kita niati untuk menuntut ilmu. Tadi sudah ada yang nanya-nanya gitu ya, ini regone piro, ini bagus ini. Regone piro, artinya kalau bisa kan semua orang di keluarganya masing-masing punya alat-alat seperti ini, sehingga pengobatan itu nggak harus jauh-jauh, kudu keluar kota, harus kudu ustaz ini, kudu tidak di rumah sudah ada, sangat sederhana dan bisa kita. Terima kasih, kami mewakili keluarga besar Ma'ad menyampaikan terima kasih untuk saudara Tia bisa hadir di tempat ini memberikan ilmu untuk kita semua dan untuk teman-teman semuanya, barakallah, mudah-mudahan bisa mengikuti sampai selesai. Nanti kalau ada pertanyaan didetailkan, ini caranya piye, nyoblese piye dan sebagainya, nanti diakhiri dengan praktek sehingga kita bisa mengambil manfaat. Terima kasih. Allahumma fiqh ila umi tariq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustaz Suaidi atas sambutannya.
mungkin di sini dari seluruh peserta yang hadir dan teman-teman yang menonton kayaknya udah nggak sabar nih gimana pengenalan terkait bekam dan akupunktur, gimana caranya, terus apa aja sih manfaat, kenapa kita kok harus pakai pengobatan bekam dan akupunktur. Nanti saja tanpa berlama-lama kepada Ustazah Tia selaku pemateri hari ini, saya persilakan. Kiranya praktik yang mudah dan mungkin di sini nggak terlalu banyak teori, nantinya lebih banyak ke prakteknya. Jadi untuk permulaannya, sejarah bekam sendiri itu sudah dikenal sejak lama, yakni sejak zaman Mesir kuno. Kemudian di Indonesia telah dipraktekkan sejak ribuan tahun yang lalu, akan tetapi bekam baru dibawa oleh pedagang-pedagang muslim baik dari negara Arab pada zaman kerajaan abad 13 Masehi. Untuk di Indonesia sendiri itu ada organisasi bekam namanya Perkumpulan Bekam Indonesia, PBI singkatannya. Jadi untuk yang nantinya akan bekerja di dunia bekam bisa ikut ujian nasional dari PBI supaya dapat sertifikat dan izinnya. Nanti biasanya ada pelatihannya biar pas ujiannya itu lancar gitu. Jadi untuk definisi bekam sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti mencegah, menyedot, memalingkan, memagut, mengatuk, menjauhkan. Teman-teman sudah pernah tahu kan bekam itu yang biasanya orang-orang pada takut bekam itu karena bekasnya ungu-ungu. Nah itu karena akibat dari disedot tadi itu kan anginnya keluar, jadi bekasnya itu kayak lubang-lubang itu. Tapi sebetulnya nggak ada masalah, bukan sesuatu yang menakutkan gitu. Cuman kan di masyarakat kita itu masih awam ya, masih awam. Terus menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hijamah atau bekam adalah pengeluaran darah dari permukaan kulit perifer. Teman-teman udah pernah tahu fasdu? Jadi fasdu yang dikeluarin darah dari vena, pembuluh darah. Nah itu bedanya bekam sama fasdu. Kalau fasdu dia dikeluarin dari pembuluh darah, jadi biasanya darahnya sampai berkantong-kantong. Kalau bekam itu dari permukaan kulit tadi, biasanya areanya di punggung, banyak titiknya di punggung, terus di kepala juga ada titik sunnah bekamnya, di kaki juga ada. Jadi nanti tergantung untuk titiknya, tergantung titik keluhan, biasanya kita pakainya titik yang memang disunahkan sama titik sesuai keluhannya. Jadi kalau misalnya ada keluhan di betis, yang dibekam betisnya. Sebetulnya di area manapun gak apa-apa, tapi yang dibatasi itu kayak di lubang alami tubuh, kayak di hidung ini gak boleh dibekam, di pusar itu gak boleh dibekam. Jadi semuanya boleh kecuali di itu tadi. Kalau di PBI sendiri ada titik yang nggak dibolehkan, itu di lipatan, di area lipatan. PBI itu Perkumpulan Bekam Indonesia itu lebih berhati-hati. Jadi kalau misalnya orang-orang di luar PBI biasanya berani membekam di area lipatan,
Tapi kalau di PBI kita dianjurkan jangan. Untuk jenisnya itu bekam ada tiga, ada bekam kering, bekam basah, sama bekam luncur. Nah, kalau bekam kering itu cuman di kop, pakai kop aja tanpa pengeluaran darah, jadi nggak ada tusukan. Nah, itu bekam kering. Biasanya manfaatnya untuk bekam kering sendiri itu untuk mengeluarkan angin. Ibu saya kalau di rumah biasanya kalau masuk angin ya udah dibekam kering aja, karena nggak semua orang itu cocok dibekam. Ada yang memang jenisnya orangnya sindromnya dingin, jadi kaki tangannya dingin, sering dingin. Nah, itu biasanya kita anjurkan ke bekam api. Jadi manfaatnya untuk menghangatkan tubuh, karena biar nggak keluar darahnya. Kalau bekam kering masih bisa untuk yang sindrom dingin, tapi kalau bekam basah kita lihat kondisinya juga. Jadi kalau misalnya orangnya terlihat lemas, terus kayaknya orangnya kekurangan air, dehidrasi gitu, itu kita agak saranin untuk bekam. Jadi dilihat kondisinya juga. Terus selain bekam kering ada bekam basah. Nah, itu biasa yang kita pakai bekam basah. Itu udah banyak yang tahu kalau bekam basah. Sama bekam luncur. Bekam luncur itu pakai pembekam, tapi nanti dia diluncurkan. Jadi misalnya di punggung, ini area punggung ya, di punggung belakang, terus pembekamnya itu diluncur. Jadi kayak sama, kurang lebih sama kayak kerikan. Dia fungsinya sama, untuk mengeluarkan angin juga. Untuk keutamaan bekam atau hijamah, dari hadis Rasulullah dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah pernah bercerita tentang malam saat beliau diisrokan, bahwa beliau tidak melewati sekumpulan malaikat, melainkan mereka memerintahkannya, perintahkan agar umatmu berbekam. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 5671. Jadi memang bekam ini sudah disebutkan dalam hadis ya. Bahkan para malaikat ketika Rasulullah Isra melewati perkumpulan malaikat itu, semuanya malaikat bilang, perintahkan umatmu untuk berbekam, karena memang manfaatnya itu sangat banyak sekali. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, kesembuhan itu berada pada tiga hal, yaitu minum madu, sayatan pisau bekam, dan dengan terapi besi panas atau kain. Sesungguhnya aku melarang umatku berobat dengan kain. Jadi sundutan besi panas itu kayak misalnya dulu ada pengobatan, jadi untuk menyembuhkan itu, kalau sekarang ada moksa. Moksa itu dari pengobatan ini juga, pengobatan alternatif juga. Dia misal ini batang moksa dikorek pakai api, dia dideketin aja ke area yang sakit. Jadi merangsang penyembuhannya itu dideketin aja. Nah, kalau dulu memang ada pengobatan yang disundutkan pakai besi panas. Nah, itu Rasulullah melarang itu. Jadi kesembuhan itu ada pada tiga hal, minum madu, sayatan pisau bekam, dan terapi besi panas. Terus hukumnya mempelajari bekam adalah fardu kifayah. Itu dari pernyataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Tashriful Fiqh lil Muslimil Mu'ashir. Hijamah adalah termasuk fardu kifayah. Jadi pada suatu wilayah, jika ada seorang pun yang mempelajarinya, maka seluruh penduduknya akan berdosa. Namun jika ada salah seseorang yang melaksanakannya serta memadai, maka gugurlah kewajiban yang lain. Jadi memang kalau di PBI sendiri itu ada beberapa pelatihan yang apa ya?
Syiarnya itu syiarnya wujudkan satu rumah satu pembekang. Jadi memang diusahakan untuk di sana. Kalau di Jogja sendiri banyak yang pelajari bekam, mungkin kalau di sini jarang ya. Kalau di sana hampir tiap rumah. Bukan yang memang oh saya mau kerja terapis nih, bukan. Jadi memang khusus belajar bekam untuk keluarganya sendiri, bukan yang untuk bekerja sebagai terapis. Dan untuk waktu bekam itu ada beberapa waktu yang disunahkan. Jadi tiap tanggal 17, 19 sama 21 tiap bulan Hijriah. Itu ada hadisnya juga. Untuk kebetulan hari ini tanggal 21 Zulhijjah ya. 21 Zulhijjah. Jadi memang kenapa di tanggal itu? Teman-teman pernah lihat kan kalau kita ke pantai di pertengahan bulan itu biasanya bulan purnama kan. Terus air laut itu kan lagi pasang. Nah itu katanya darah yang di dalam tubuh kita itu juga lagi naik ke permukaan kulit. Jadi darah kotor yang ada di tubuh itu memang bagus dikeluarkan pada saat tanggal 17, 19 sama 21 Hijriah. Kemudian untuk ada yang nanya kalau puasa boleh nggak bekam kan? Sebetulnya nggak ada larangan. Jadi kalau dulu itu pernah kalau bekam, jadi bukan disedot pakai pompa bekam, disedotnya pakai mulut. Jadi pakai bambu, sebetulnya pakai mulut. Makanya kalau dulu haram. Orang berpuasa bekam. Sekarang kan sudah nggak kayak gitu, nggak pakai itu. Jadi sudah dibolehkan. Untuk materinya mungkin sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih pada Ustazah Nitya selaku pemateri hari ini yang sudah menyampaikan terkait materi pengenalan bekam. Baik, sebelum lanjut ke materi selanjutnya yaitu pengenalan akupuntur, mungkin dari teman-teman sendiri yang hadir pada hari ini, bila ada pertanyaan silahkan angkat tangan. Ada yang ditanyakan? Oh ini sudah ada beberapa, monggo Kak Nuri lebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ditanya kepada, tadi disebutkan terkait dengan bekam itu agar jadi tidak sunnah yang digunakan oleh Rasulullah. Tapi belum disebutkan di mana saja letaknya. Mungkin bisa disebutkan di mana saja titik sunnah Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk titik sunnah itu ada beberapa, ada 10 ya. Jadi yang pertama di Umum Bugis itu dari sini, cara ukurnya dari telinga, ukurnya sini, tengah-tengah. Ya, banyak yang bilang itu yang ini ya. Ubun-ubun sini kan? Jadi itu puncak kepala. Untuk manfaatnya itu untuk keluhan sakit kepala, migrain, stroke, sihir, biasanya pakai itir itu. Dan 178 jenis penyakit lainnya itu ada di hadis juga. Di umum di situ biasanya untuk pasien yang dia memang ada terkena sihir, biasanya langsung bereaksi. Iya, langsung bereaksi. Jadi kayak muntah atau teriak-teriak sendiri, kayak merasa panas padahal ruangannya sudah ber-AC gitu. Untuk hafalan juga bagus pakai titik umumis. Biasanya kalau untuk menguatkan hafalan jam 8 pagi sebelum makan, jadi dibekam di umumisnya. Biasanya setelah dibekam insyaallah hafalannya kuat, insyaallah. Bisa murojaah juga.
Terus yang kedua di al-akhda'in, di tengkuk belakang. Nah, di tengkuk itu keluhannya sama, sakit gigi, sakit telinga. Ya, biasanya sakit gigi di situ, bisa pakai sini juga, stroke juga. Nah, kalau stroke itu untuk pasien bekam sendiri, kalau misalnya dia stroke-nya parsial, separuh, jadi stroke-nya area kanan, yang dibekam adalah kiri. Iya, kebalikannya. Kemudian al-kahil. Al-kahil itu di C7. Apa sih namanya? Yang cepatnya. Coba dipegang kerja semua. Yang di ya, di leher yang ada ya, belakang leher yang ada orangnya kok. Bukan cepat. Gini dia, tulang yang timbul. Oh, iya. Itu di bawahnya itu. Itu mencegah tekanan darah berlebihan, rabun, benjolan di mata, stroke, dan 72 jenis penyakit. Kenapa di al-kahil itu dibilang dia bisa mengobati baik semua penyakit? Karena di al-kahil itu dilewati beberapa meridian. Ada berapa ya? Belasan meridian. Meridian itu sistem peredaran darah. Jadi memang dilewatin peredaran darah yang di tengkuk itu. Jadi banyak bisa mengobati semua jenis, hampir semua jenis penyakit. Atas izin Allah tentunya. Terus yang keempat, al-katifain, itu di bahu. Biasanya untuk keluhan hipertensi, kolesterolnya tinggi, itu pakai titik yang di bahu. Sakit leher juga bisa. Terus al-warik. Al-warik itu di pinggang. Di pinggang dua-duanya, kanan kiri. Nah, nanti untuk keluhan gangguan ginjal, sakit pinggang, susah punya keturunan, kencingnya tidak teratur, haidnya tidak lancar. Ya, yang di pinggang, di al-warik. Yang terakhir di betis. Di betis, dia betis kan kayak gini ya, yang belakang itu ya, kayak agak mendul gini. Nah, itu yang titik yang paling tinggi, yang jendolan paling tinggi. Di situ itu biasanya untuk keluhan nyeri-nyeri kaki. Menjawab mungkin Kak Doreen, ya. Atau mungkin ada feedback bisa langsung disampaikan. Iya. Mau tanya lagi, itu tadi yang di puncak, di puncak, itu apa harus dicukur dulu? Apa bisa ada rambutnya? Ada rambutnya, ya. Ada rambutnya gitu Pak. Apa harus dihilangkan rambutnya? Kalau di tempat saya itu harus dihilangkan. Jadi digundul biasanya. Kalau bapak-bapak gampang ya, kalau bapak-bapak tinggal dibotak semuanya. Nah, kalau yang ibu-ibu itu harus ya area itu aja yang digundul. Iya. Tapi kalau misalnya ada rambutnya, bisa atau bisa tidak maksimal. Kalau di tempat lain mungkin bisa ya. Kalau di tempat saya itu masih sistemnya harus dicukur. Nah, di tempat lain itu sudah ada lemnya. Sebetulnya sudah ada lem. Iya, memang maksudnya lem buat nyobekam ya. Memang khusus buat area umum gitu. Jadi dia nempel kopnya itu meskipun ada rambutnya bisa nempel. Tapi kan nggak maksimal ya, kayak nanti darahnya ke rambutnya gitu kan. Jadi memang enak dibotak, dicukur. Jadi maksimal gitu. Tarikannya juga lebih. Ya menjawab mungkin. Terima kasih untuk ada jawabannya. Cukup, mungkin ada yang lain yang ditanyakan. Oh, ada peserta yang baru datang juga, monggo bisa langsung tanya kalau mungkin ada yang ditanyakan. Ya silakan Kak, perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cinta. Ustazah, saya mau bertanya mungkin sebagai orang yang sangat-sangat awam dalam perbekaman ini, jadi maaf kalau misalkan sedikit
deh. Itu tadi kan mungkin bekam itu kan konsepnya kan mengeluarkan darah, menyedot darah. Nah, hampir mirip-mirip sama kayak donor darah gitu ya mungkin. Nah, tadi kan dijelaskan kalau orang yang berpuasa itu boleh ya. Nah, kalau di donor darah itu kan ada kayak persyaratan tuh, kalau misalkan orangnya lagi haid itu tidak disarankan gitu. Apakah di bekam ini juga ada kayak gitu atau tetap boleh gitu kalau misalkan lagi haid? Terus yang kedua ini, apakah ada kayak misalkan kalau misalkan ada orang punya riwayat penyakit tertentu itu tidak disarankan untuk melakukan bekam pada saat itu, atau semua riwayat penyakit itu tetap diperbolehkan bekam? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijawab pertanyaan pertama tadi ya, misalnya yang terkait apakah diperbolehkan? Iya, untuk haid kita lihat kondisinya juga. Biasanya di sana kita tanya ke ibunya, ibu merasa lemes nggak? Terus nanti kalau misalnya biasanya haidnya deras nggak? Jadi kalau misalnya haidnya di hari kelima itu kan sudah kayak udah dikit-dikit gitu ya haidnya. Nah itu nggak apa-apa bekam. Tapi kalau haidnya hari pertama terus masih deras-derasnya dan ibunya lemas, itu nggak boleh bekam. Kita biasanya saranin nunggu sampai haidnya udah yang dikit baru boleh bekam. Baik, itu tadi pertanyaan dari Kak Joy. Saya simpulkan ya pertanyaannya Ustazah. Yang pertama tadi, apakah di saat kita bekam khususnya untuk yang cewek boleh dibekam ketika kita lagi haid? Untuk yang kedua tadi, apakah ada riwayat penyakit warningnya gitu, dan misal ada penyakit penyakit tertentu sehingga tidak diperbolehkan untuk bekam? Untuk Ustazah silakan. Izin menjawab ya, untuk haid sendiri kita lihat kondisi yang mau dibekam. Jadi kalau misalnya kondisinya haid pertama kemudian lagi deres-deresnya terus yang mau dibekam itu lemas, itu baiknya ditunda dulu bekamnya, nanti ditunggu hari kelima atau keberapa saat kondisi tubuhnya udah nggak lemas lagi. Terus untuk yang penyakit ya tadi ya, untuk penyakit yang tidak boleh dibekam itu kalau di PBI sendiri semuanya boleh, tapi biasanya ada penyakit jantung yang dia mengkonsumsi obat pengencer darah, itu biasanya kita sarankan untuk berhenti dulu konsumsi obat pengencer darahnya kalau memang mau bekam 1x24 jam. Jadi kalau misalnya mau bekam pagi hari ini, paginya sudah berhenti, besok pagi baru bisa bekam. Terus untuk tekanan darah tinggi kalau di PBI sendiri itu 180 ke atas itu kita nggak berani bekam. Jadi kita tunggu 5 menit, nanti kalau misalnya tensinya belum turun kita saranin besoknya atau kapan ketika tensinya udah turun. Jadi memang dilihat kondisi tubuhnya juga, makanya sebelum dibekam memang SOP-nya harus ditensi dulu, dicek dulu tekanan darahnya. Kalau tekanan darahnya rendah terus ibunya itu memaksa untuk dibekam nggak apa-apa, tapi nanti dikurangin jarumnya, penjarumannya dikurangin, jadi biar nggak terlalu banyak pengeluaran darahnya. Ini tuh Kak Jay ada feedback. Baik, mungkin dari teman-teman sendiri sudah cukup untuk sesi Q&A terkait materi bekam. Lanjut dia ke materi selanjutnya yaitu akupuntur. Baik, untuk akupuntur materinya sedikit. Jadi akupuntur itu telah dipraktikkan di Tiongkok lebih dari 3000 tahun yang lalu. Jadi memang akupuntur itu awal dipraktekkan itu di Tiongkok. Jadi memang bukan pengobatan nadi,
dia pengobatan alternatif. Jadi untuk manfaatnya sendiri, biasanya kalau akupuntur itu lebih fokus ke saraf. Jadi kalau misalnya area bekam kan ada yang nggak dibolehkan ya, kayak dilipatan itu kan nggak boleh bekam. Nah kalau di akupuntur itu boleh. Jadi memang kalau ada keluhan nyeri di lutut, siku, itu kan biasanya lebih baik disarankan kita sarankannya akupuntur. Terus manfaatnya meredakan sakit kepala, mengurangi nyeri pada punggung. Nah ada juga yang pasien saraf kejepit, memang banyaknya di akupuntur daripada di bekam. Terus menjaga kesehatan pasca kehamilan atau yang mau promil bisa akupuntur juga. Titiknya memang untuk titik akupuntur sendiri itu ada 361 titik di tubuh, jadi ada banyak manfaatnya juga. Tergantung nanti keluhannya apa, yang mau diobatin itu apa. Jadi kalau endometriosis nanti fokusnya ke rahim. Terus kalau misalnya lambung nanti fokusnya ke jalur-jalur meridian titik lambung sendiri. Terus melancarkan pencernaan, tadi kan ada titik lambung itu ya, jadi untuk melancarkan pencernaan juga. Terus merilekskan tubuh, biasanya habis akupuntur itu kayak lebih berasa daripada bekam, jadi biasanya habis di akupuntur itu lebih rileks karena udah lebih sakit daripada untuk materi akupuntur. Mungkin saya sedikit ya.